lagi naik. Kali ini kita melaksanakan kegiatan evakuasi pada 5 titik di Puskesmas di wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah pasien 54. Salah satunya diantaranya adalah satu keluarga yang ibunya sudah masuk terlebih dahulu di Wisma Atlet dan saat ini ayah dan bayi yang berusia 4 bulan. Total hingga saat ini sudah berapa yang dievakuasi, Pak? Ya, total pasien COVID-19 yang dievakuasi dengan menggunakan bis sekolah sebanyak 4.498 orang kita bawa ke Wisma Atlet. Sedangkan armada yang kita siapkan untuk penanganan percepatan penanganan COVID sebanyak 15 armada dengan 32 personil yang bertugas selama 24 jam. Pak, untuk evakuasi Pak, ada kendala atau kesulitan Pak selama ini? Ya, untuk evakuasi kita laksanakan pada pagi hari, siang hari, sampai malam hari selama 24 jam. Kendala nyaris tidak kita dapati karena kita memang sudah mempersiapkan armada dan personil dengan sebaik-baiknya. Pak, untuk mobil ambulans sendiri langsung dibersihkan atau seperti apa, Pak? Setelah mobil melaksanakan tugas evakuasi, kita melaksanakan pembersihan dekontaminasi yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Setelah itu kita kembali bersihkan di pool di sekolah.